Pandemi COVID-19 menjadikan masker sebagai suatu kebutuhan utama. Bahkan kini semakin menjadi kebiasaan wajib bagi masyarakat untuk menggunakannya dalam beraktivitas sebagai langkah mencegah penularan COVID-19. Hal ini tentu menjadi peluang rezeki bagi para penjual masker. Seperti Muhammad Faisal, penjual masker yang berjualan di pinggir jalan kawasan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini. Sebelum pandemi COVID-19, ia berjualan baju di pasar. Dan ketika melihat peluang cukup menjanjikan dari penjualan masker, ia pun melakoninya. Kalau biasanya ulun jualan baju di toko-toko, sekarang nih ya kepeo. Sudah sunyi, paksa di kayak besip bergantian sama teman-teman gitu. Jadi tapi pindah ke masker akhirnya lah? Ya, pindah ke masker supaya kayak kaum napali lah. Seiring berjalan waktu, masker yang dijual juga beragam motifnya. Seperti batik, corak warna, bahkan bergambar lucu yang membuat calon pembeli tertarik. Jadi yang sebaiknya tuh harus memakai masker. Sebab ini penyakit ini belum berubah. Kadang datang dengan tidak kelihatan, kadang istilahnya timbul sakitnya aja. Artinya jadi harus bang memakai masker. Iya. Diharuskan memakai masker. Dari berjualan masker ini, selain dapat ikut mengajak masyarakat semakin sadar untuk senantiasa bermasker dalam beraktivitas, ia juga mendapatkan keuntungan keekonomian. Dalam sehari, ia bisa mendapat keuntungan dari penjualan masker mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.